Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan channel kami di Borneo Art TV. Kali ini saya akan mereview tentang Dohong. Dohong adalah senjata tikam dari suku Dayak ya. Jadi Dohong itu adalah awal mula dari sebuah mandang, jadi lebih tua ya, sejarahnya lebih tua dari mandau itu sendiri. Ini digunakan untuk perkelahian jarak dekat maupun untuk perlengkapan berburu ya, karena ketika mendapatkan ancaman dari binatang buas biasanya digunakan untuk pertahanan diri. Oke, sebelum saya melanjutkan, yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu ya. Kemudian tekan tombol loncengnya untuk notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Oke, kita review koleksi Dohong. Pertama kita lihat dari bilahnya ya. Ini terbuat dari baja ya. Modelnya, motifnya seperti mata tombak. Panjang kurang lebih 40 cm. Kemudian di hulunya ini menggunakan tanduk rusa ya. Ini ada simpai dari rotan. Ini tampilan dari hulunya ya. Kemudian di sini ada koin perak teman-teman. Ini ada Netherland coin atau koin Belanda ya. Ini koin Belanda tahunnya 1942. Oke, itu dari bilahnya. Kemudian ini sarungnya. Ujung tanduk rusa ya. Jadi coba kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan tampilannya seperti itu. Nah, ini adalah Dohong. Oke teman-teman ya, jangan lupa like subscribe channel saya Borneo Art TV ya, untuk membantu saya untuk selalu berkarya mereview mandau-mandau Dayak khas Kalimantan. Oke teman-teman, terima kasih.